sobat-sobat Otan ini kok kayak pelangi sih? Warna-warni. Teman-teman, ini nih yang namanya katak hias. Bukan cuma warnanya aja yang kece. Kandang si katak hias juga kece but alias kece berat loh. Kayak si aja sampai terkagum-kagum. Sekarang kita kenalan aja dulu deh sama beragam jenis katak hias. Ada hiu, ada bekicot. Check it out! Yang pertama, si katak emas. Katak dengan nama latin Philautos vitiger ini termasuk katak endemi Indonesia loh. Tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Ukuran tubuh sobat Totan ini memang kecil banget, sekitar 2 cm saja. Imut banget sih kamu sob. Katak yang aktif di malam hari ini habitatnya di pepohonan alias arboreal. Lanjut ke katak pohon hijau. Cara mengenali sobat ini mudah banget. Selain tubuhnya yang berwarna hijau royo-royo, ia punya kaki berwarna kuning yang berukuran lumayan besar. Di kakinya juga terdapat selaput berwarna hitam. Katak ini masuk ke dalam keluarga Rhacoporidae atau katak yang hidup di pohon. Nah, sebagai katak pohon, loncatan sobat Totan ini jelas sangat tinggi. Bahkan, ia bisa meloncat setinggi 10 kali panjang tubuhnya. Wah, wah, wah. Kaki belakangnya yang panjang bikin sobat Totan ini mampu meloncat sangat tinggi. Saat akan meloncat, katak akan meninggikan badannya menggunakan kaki depan seperti ini. Lalu, amfibi ini bakal meregangkan kaki belakangnya semaksimal mungkin. Dan hop, cuakep. Berbeda dengan tulang kaki mamalia yang kaku, tulang kaki katak sangat fleksibel, teman. Untuk membuktikan tinggi loncatan katak pohon, mari kita panggil Agen Otan yang baik lagi cantik, Kak Yesi. Kak Yesi sudah bawa papan sepanjang 2 jengkal nih. Kira-kira bisakah si katak melewati papan ini? Sekaligus kita buktikan loncatan katak yang termasyhur di dunia satwa. Buktikan sob, jangan bikin malu keluarga katak ya. Oke tak, sudah siap. Ya, mulai. Wah, loncatan kamu pendek banget tak. Kita coba sekali lagi deh. Otan masih penasaran nih. Coba kita ganti papannya dengan yang jauh lebih tinggi. Oke, Kak Yesi. Tolong taruh lagi kataknya. Wih, kali ini loncatannya lebih tinggi nih, teman. Biar lebih yakin, kita ukur tinggi loncatannya pakai penggaris. Wih, 30 cm, teman. Itu artinya tinggi loncatan katak pohon hijau mencapai 10 kali ukuran tubuhnya. Fakta, bukan mitos. Cuakep. Lanjut ke katak hias berikutnya, yakni si katak mutiara. Disebut mutiara karena di sepanjang tubuhnya terdapat bintik-bintik putih. Silau men! Katak mutiara juga berasal dari Pulau Jawa. Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau Uni International untuk Konservasi Alam, katak mutiara berstatus vulnerable alias terancam. Ini karena katak mutiara mulai kehilangan habitatnya. Kok ada suara siulan? Dari mana sumbernya nih? Wih, ternyata
asal suaranya dari kamu, Sob. Kok bisa? Fakta unik dari Sobat Totan nih. Ternyata katak mutiara adalah satu-satunya katak di dunia yang mampu bersiul. Weh, weh, weh. Udah kayak burung ya. Cuakep. Metamorfosis katak termasuk metamorfosis sempurna atau mengalami 4 kali fase perubahan bentuk hingga menjadi dewasa. Dari telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Untuk katak dimulai dari telur, lalu kecebong atau berudu, berudu berkaki, katak muda, dan berakhir menjadi katak dewasa. Hi guys, welcome to my house. Otan udah cocok belum jadi YouTuber? Ini bukan rumah Otan, tapi si katak hias. Bagus banget kan? Ada hujan dan kabut buatannya loh teman. Memang sengaja dibuat seperti habitat aslinya. Kandang kaca seperti ini disebut vivarium teman. Vivarium sendiri adalah kandang berupa ekosistem buatan yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Tanamannya, lumutnya, pohonnya, ini asli, no tepu-tepu. Oh iya, vivarium berbeda dengan akuarium atau terrarium. Kalau akuarium kan ekosistem air, sementara terrarium itu ekosistem darat. Nah, kalau vivarium adalah gabungan dari keduanya. Cocok dengan katak yang hidup di darat dan air. Hujan dan kabut buatan ini berfungsi secara otomatis loh, ada pengatur waktunya. Fungsinya ya apalagi kalau bukan untuk menghadirkan suasana seperti habitat aslinya. Ada yang tahu makanan katak hias apa? Yap, bener, lalat. Lebih tepatnya, lalat tanpa sayap. Butuh tambahan kalsium juga loh, biar tulang katak jadi kuat. Kataknya nyamperin. Hup! Gercep banget kamu, Sob. Padahal lalatnya kecil. Otan aja sampai nggak lihat. Om editor, tolong dong. Otan mau lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Cuakep. Teman-teman tahu nggak kalau daya rekat kaki katak termasuk yang paling lengket di antara semua hewan? Nggak percaya? Oke, mari kita buktikan. Kak Yesi akan membandingkan daya rekat kaki tokek dan kaki katak, teman. Apakah betul kaki katak lebih lengket dibanding tokek? Cekidot! Untuk media pertama yang dipakai adalah keramik. Ayo kek, mulai dari kamu ya. 3, 2, 1. Ya, menempel saudara-saudara. Lanjut giliran kamu, Sob. Tentu saja, dengan mudah kaki katak menempel di permukaan keramik. Cakep. Sekarang medianya kita ganti dengan teflon yang super licin ini. Wah, si tokek sepertinya kesulitan tuh. Kaki tokek tidak bisa menempel di permukaan teflon yang licin. Bolak-balik tokek tergelincir. Duh, sabar ya Sob. Hei katak, kamu jangan jumawa dulu ya. Buktikan segera. Wih, menempel teman. Banget kamu Sob, alias posisi enak di tengah teflon. Jadi sudah terbukti ya, kalau kaki katak lebih lengket dibanding kaki tokek. Cuakep. Jadi, apa sih rahasia kuatnya cengkraman kaki katak?
rahasianya terletak pada lendir lengket di kaki katak. Selain itu, terdapat sel heksagonal di bantalan kakinya. Yap, sel dengan bentuk heksagonal mampu menghasilkan gesekan ketika bersentuhan dengan permukaan. Jadi, walaupun kaki katak basah, tetap mampu mencengkeram sangat kuat. Cakep! Ini katak atau kodok? Kok punya tanduk? Sobat Otan ini namanya kodok bertanduk. Yap, amfibi yang satu ini lebih dekat kekerabatannya ke keluarga kodok dibanding katak, teman. Soalnya tubuhnya lebih lebar dan besar. Keunikan kodok ini adalah bentuk matanya yang seperti tanduk. Nah, yang terakhir adalah katak panah beracun. Di habitat aslinya, yakni hutan Amazon, racun katak ini mampu membunuh 10 orang dewasa loh. Ih, serem! Tapi tenang teman, karena katak ini hasil ternakan, racunnya sudah hilang kok. Nah, biar steril, kita wajib pakai sarung tangan sebelum pegang si katak panah beracun ini.